Ini adalah pengujian inverter saya pakai 5000 watt 48 volt sebelum kami kirim ke customer. Kemudian ini untuk nomor invoice-nya. Dan langsung aja kita uji. Di sini sebelum saya uji menggunakan pen, saya akan menunjukkan settingnya dari LVD digital ini ya. Langsung aja kita nyalakan inverternya terlebih dahulu. Ini dia sudah menyala. Kemudian saya akan menunjukkan untuk settingan dari LVD digital ini. Di sini untuk S1 sudah saya setting di 48,5 volt, kemudian untuk S2-nya sudah saya setting di 42,2 volt. Dan langsung aja kita uji menggunakan adaptor dengan memberikan pegangan untuk settingan S2 atau batas bawah dari inverter. Ini setelah saya turunkan tekanan otomatis inverter menjadi sisi proteksi off-nya. Kemudian saya akan menaikkan tekanan untuk settingan S1 atau inverter ini kembali hidup. Ini setelah saya naikkan tegangan, otomatis inverter kembali hidup. Kemudian untuk selanjutnya saya akan lakukan uji beban menggunakan beban pemanas ini. Kemudian saya tambah menggunakan beban kompor elektrik. Kemudian saya tambah menggunakan beban blower. Langsung aja kita sambungkan inverter ini ke baterai terlebih dahulu ya, dengan menyalakan MCB-nya. Oke, inverter ini sudah tersambung ke baterainya. Kemudian untuk selanjutnya saya akan melakukan uji beban ya. Langsung aja kita bebani. Di sini sudah saya tambahkan beban yang diberikan sampai sekitaran 1700 lebih ya. Kemudian saya tambah beban lagi diberikan sampai sekitaran 3200 lebih. Kemudian saya tambah beban lagi berbeda sampai 4600 sendirinya. Kemudian saya tambahkan lagi berbeda sampai 5200 sendirinya. Kemudian saya tambahkan terang dari sendirinya. Di sini di posisi 5300 sendirinya ini dia proteksi off, kemudian dia hidup setelah beberapa detik. Ini dia sudah kembali hidup, mungkin cukup sekian untuk pengujian kali ini. Terima kasih.